Dari 12 kru pesawat yang ada di Hercules C-130, pemirsa merupakan anggota Paskas dari Batalion 462 Pulang Geni Pekanbaru Riau. Duka mendalam dirasakan jajaran pasukan Batalion Paskas 462 Pulang Geni Pekanbaru Riau. 10 dari 12 kru pesawat Hercules yang jatuh di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara siang tadi merupakan anggota Paskas di batalion tersebut. Mereka hendak menjalankan tugas di Satuan Radar 213 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 10 anggota Paskas tersebut adalah Sertu Irianto Sili, Serda Sugianto, Kopda Mujiman, Kopda Saryanto, Kopda Endriawe, Kopda Erya Agus, Pratu Sefridoni, Pratu Warsianto, Pratu Rudi Haryono, dan Pratu Ardianto Wibowo. Atau bisa sebulan sampai 6 bulan itu bisa di sana. Nanti teragak pampasnya dari Paskas. Pesawat.